Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sana kami yang dirantau. Kembali lagi. Silakan. Tunggu teman. Nah, kembali lagi kita di part 3. Masih daerah Lebu Alung yang tanaga di kampung di sana sadolahnyo. Ha. Kita akan masuting daerah Lebu Alung dan tinggal di part 1 sama part 2 video seberikutnya ya. Video yang petang nanti tinggal. Nah, kini kita lanjutan. Jangan lupa. Like. Comment, subscribe bro. Oke, siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, lalamu nenda lalamu berjalan tahu bagi sana yang tidak tahu. Oke, kini kita berada di kampung Jalan Bukar. Ini kampung apa? Kita punya silakan. Kawannya di sana, Jalan Lingkar, Kabupaten Padang Pariaman. Jalan Lingkar Kabupaten Padang Pariaman. Ko di kampung apa? Itu ada masjid di sana. Kadang si kape kau nyai nyo. Tol. Kadang si kape. Lupa. Ini namanya direcak. Ayahnya sabana hijau di sana. Ah. Itu bot tepian bot tapi membiak kasihan. Ah. B2 kalau masuk kita di sana. Lanjut. Tidak. Oke, siap. Silakan tuh sana. Kalau di sana, sama kita lihat di sana, itu orang lagi kerajo di sana, proses pengedaman jalan. Oh, ini Leman Koto, reporter kita. Ah, ko di sana di Rantawa, ko video pembangunan jalan lingkar kita, jalan lingkar Padang Pariaman. Lagi dibangun di sana. Sama-sama kita lihat di sana. Itu sedang proses pengedaman jalan. Untuk membuatnya sama tinggi. Bangunan jalan lingkar. Sip. Oke. Oke, kita lanjut. Itu di sana. Stunnya lagi berjalan di sana. Itu di sana. Lagi proses pembangunan di sana. Mantap sekali di sana. Mudah-mudahan kampung kita tambah rancak nanti di sana. Ko keadaannya di Nagari Buayan di sana. Ko jalan akses sementara di sana. Itu banyak sekali di sana. Untuk menimbun jalan kita pun di sana. Pasal isi awak sampai puluk di sana. Tidak akan sangat menarik. Mati! Pokoknya di sana agak ada jalan kita nanti di sana. Tuh kami menuju main stadion.
itulah kebetulan liar yang akan dibangun menuju di stadion. Untuk itu mohon doa restunya dari saudara kami yang tahu. Untuk sekadar pelapis taraga untuk di kampung ikulah keadaan jalan itu. Dan itulah kan itu dalam masa pembangunan. Silakan Pak Cito. Oh, Pak Cito. Silakan. Dalam masa pembangunan insyaallah 2020 selesai. Oke. Kita lanjut. Oke, sip. DPR yang baru-baru dilantik kudu sana, tolong perhatian ko. PR untuk anggota DPR ko. Yang baru-baru dilantik ini ko ada mana? Ko PR ko, tolong perbaiki jalan ko. Nggak dari rakyat untuk rakyat, nggak dari rakyat untuk awak seorang lo. Pesan berangkat. Ada kembang desa, bunga desa di sana, cantik. Iya di sana namanya untuk sekadar pelapis taraga. Bagi nampenah sekolah di situ, aku nyonya rumah sekolah terus dia. Ya. Tapi kita beraja menibu ibu dulu bagi nan nama teman pelajar di situ. Aku nyonya sekolahnya terus dia. Sekolah negeri terus dia. SD 9 Baleh terus dia. Kita lanjut. Nip, jalan. Sana namanya nan do di rantau ikolah musaji surau surantia nan tampe melahirkan para ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan dahulu. Salah satu surau tuo yang kita banggakan. Dah masuk tuo surau tuo kan? Surau paling tua di surantia. Oke. Silakan ambil videonya. Iko jalan ke surantia lo kau di sana surantia kabut. Alhamdulillah di sana alado kini pamate bandanya di sana tinggal di aspal lu kena. Terus keadaan yang di sana ke rumah gaya ampoyo kalau nak salah di sana jangan mau gaya itu di sana. Tapi sampai si sekolah dan tidak ada. Sinan tu sampai dua. Bukan tua wali korong pas kagim pa 2009 di sana. Jiwa dan ragaku bersama rakyat dan bangsaku. Kuat. Pesan dari Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Panglima Besar kita. Oke. Lanjut. Sip. Di sana namanya salah satu karya dan kreatif pemuda korong kita korong Surantia. Inilah perjuangan. Mungkin di sana nanti lama pulang kampung lalu pernah mengiko sekolahnya. Untuk sekedar pelapis teragak. Sip. Oke. Okay.
Senak sadonyo perkembangan pembangunan Men Stadion Sumbar tahap 5 lagi dikerjakan senak, lagi tribun senak, itu pun ada kren senak, ada dua buah krennya senak. Itulah penampakan wujud Men Stadion pada tahap pembangunan tahap 5. Turun senak. Oke, turun senak. Kita lanjut lagi perjalanan yang di sana. Oke, lanjut. Itu mes tempat pekerjaannya di sana. Itu kerennya di sana. Mantap sekali Dun Senak. Benar perjuangan untuk sampai sini Dun Senak. Ini demi Dun Senak rantau semua. Itu ada nama lakak-lakak Dun Senak. Lakak pasti. Oke Dun Senak, sampai sini dulu Dun Senak. Kita lanjut lagi perjalanan Dun Senak. 4-3. Thank you.
Ada tak kek? Untuk adun sana yang antara kak. Ah, yang yang lalamu nak pulang. Tak kek tak? Biar kian kau. Melahirkan cendekiawan-cendekiawan yang dan alim ulama, para datua dan para inilah para penerus generasi kita di Nabi Kong. Itu sekadar berapa yang teraka? Sekolah nomor 10 paling gek. Sip, oke. Oke. Iko ada utiang. Utiang lari. Oke, teman, lanjut teman. Khusus untuk anak rantau. Diam-diam video yang sudah oleh gek kok. Masukkan ke YouTube. Kau nyuruh sana, sudah oleh gek YouTube sana. Lanjut. Oke, di sana. Pakcik sepatu tu je. Yang hasil kerajinan dari masyarakat orang Sukabumi. Nagari Sukabumi. Sukabumi buat lu. Semoga semuanya lancar. Yang kamu pesan boleh langsung aja komen video ini. Ini sepatu bisa dipesan. Mantap. Kau pengen lanjutnya? Soalnya. Itu. Lanjut. Salah satu wisata yang telah kita bangga-banggaan selama kau. Curi kejadian terika tapi penting. Dan, oke? Hai. Ternyata ada. Rantau sekolah jalan lingkar dan tarik ke kutub dua sampai kasih cincin di part 2 petang gua lah. Di part 2 petang gua lah, cuma kini kita sampai singgoiko untuk opera pesta raga sama taruh untuk di sana. Tunggulah part nak sampai. Sip, oke. Okay. Kami
kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lapai terangkan sana sedunia. Okay. Iko si Zam, ini lah pendai nih Onda. Kalau dulunya manjek kambia pendainya.